Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebelum ini, dalam siri booster yang lain telah pun saya sebutkan tentang keharusan mengambil upah dengan Al-Quran disebabkan mengajar Quran, jampi Quran. Ini saya nak cerita tentang jampi menggunakan Al-Quran ataupun disebutkan dalam bahasa Arab sebagai ruqyah syar'iyah. Nah, ruqyah kita jampi berdasarkan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, diriwayatkan dalam satu riwayat Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup pada tubuh baginda ketika baginda sakit yang membawa kepada kematian baginda. Baginda membaca al-muawwidzat, yakni kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Dan setengah ulama mengatakan tiga kul, kul huwallah, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas. Sebelum tidur, baginda selalu baca, lalu dihembus di tapak tangan dan baginda sapu di badannya. Riwayat daripada Aisyah. Lalu kata Aisyah, apabila sakit baginda semakin kuat, aku juga meniupkan kepada baginda seperti yang dilakukan oleh baginda. Dan aku menyapunya dengan tangan baginda sendiri sebagai mengambil keberkatannya. Tuan-tuan, ditambahkan lagi dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan mengambil upah ataupun menjampi menggunakan Al-Quran dengan suratul Fatihah, maka di sana mudah saja kita nak menjampi menggunakan Al-Quran. Fatihah, pastinya orang Islam semuanya ingat suratul Fatihah. Jadi mudah saja. Kalau kita tak tahu, kita sakit, kita ada masalah, kita ada penyakit dan sebagainya, maka rawatlah diri kita di samping kita pergi jumpa doktor, makan ubat dan sebagainya. Ikhtiar penyembuhan, ikhtiarlah juga dengan Al-Quran. Baca Fatihah, baca tiga kul, kul huwallah, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas. Baca suratul ayat kursi, baca suratul Baqarah, nah, baca Yasin. Banyak sangat ayat-ayat Quran. Nah, ataupun baca hadis yang Nabi sebut tentang Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ataupun baca ruqyah Jibril ketika Isra' wal Mi'raj. Banyak sangat doa-doa penyembuhan. Maka tuan-tuan, saya ingin sarankan dalam siri kali ini, jom di samping kita merawat diri kita dengan segala penyakit, segala permasalahan hidup kita dengan benda-benda yang bersifat keduniaan. Kalau sakit, makan ubat. Kalau gatal, sapu krim contohnya. Tapi jangan juga ketinggalan untuk kita juga menggunakan fadilat daripada Al-Quran. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu syifa', ubat dan juga rahmat bagi sekalian orang-orang yang beriman. Gunakan rawatan daripada Al-Quran dengan tidak mengenepikan rawatan secara moden. Jangan kata rawatan secara moden tu bercanggah dengan Quran. Tak, kalau bercanggah tu bercanggahlah. Kalau dia buat bagi bercanggah. Tapi kalau takat rawat, maka ubat, operation itu bukan bercanggah dengan Islam. Ianya juga sebahagian daripada Islam. Cuma kita tambah ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Barakah daripada ayat-ayat Al-Quran. Moga-moga Allah menyembuhkan kita. Hasil daripada kita mendampingi Allah melalui Al-Quran. Okey, jom ruqyah dengan Al-Quran sekurang-kurangnya suratul Fatihah. Jadi baca bagi betul supaya kita boleh ruqyah diri kita, kaum keluarga kita, sahabat handai kita. Nah, tak payah dah nak pergi jumpa buh mau mana-mana ni. Jampi sendirilah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung betul siapa yang ada asas bahasa Arab mesti faham semua isi kandungan Al-Quran. Tapi sempatkah kita nak ajarkan kepada adik-adik, anak-anak dan keluarga kita tentang apa yang kita tahu? Kan lebih baik jika ilmu itu dikongsikan bersama. Sekarang tak perlu risau lagi sebab Think Quran menawarkan solusi yang efektif dan fleksibel. Pelajari kaedah Think Quran dengan mudah melalui laman web thinkquran.com.